Pada materi perbandingan kali ini diketahui empat pernyataan seperti yang terlihat seperti di bawah ini yang ditanyakan adalah yang merupakan perbandingan berbalik nilai adalah Nah, kita lihat masing-masing pernyataannya. Untuk pernyataan pertama, kecepatan suatu kendaraan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Berarti, semakin besar kecepatannya, waktu yang diperlukan akan semakin sedikit, gitu ya. Berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya, ini benar. Kemudian yang kedua, jarak suatu tempat dan waktu untuk menempuh jarak tersebut jika kecepatannya sama. Berarti, jika kecepatan katanya sama semakin dekat jaraknya atau semakin kecil jaraknya waktu yang diperlukan juga akan semakin kecil semakin jauh jaraknya berarti waktu yang diperlukan juga akan semakin besar atau semakin lama berarti ini merupakan perbandingan senilai jadi bukan berbalik nilai ya yang kedua ini Kemudian, yang ketiga, banyaknya ternak dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan persediaan makanan. Nah, berarti semakin banyak ternak, waktu yang diperlukan akan semakin sedikit. Berarti, ini juga berbalik nilai. Kemudian, pernyataan keempat, banyak pekerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, berarti semakin banyak pekerja. Berarti waktu yang diperlukan akan semakin sedikit. Berarti ini juga berbalik nilai. Nah, jadi yang merupakan perbandingan berbalik nilai yaitu pernyataan pertama, ketiga dan keempat.